Macam mana cukai apple boleh bantu anda turunkan berat badan dan kempiskan perut yang buncit? Ramai yang cakap cukai apple ni satu ideologi kuno yang dah tak valid dah dalam usaha nak turunkan berat badan seseorang. Tiga sebab kenapa saya masih lagi berpegang kepada pengamalan cukai apple boleh bantu anda. Nombor tiga itu adalah punca saya sangat berpegang teguh dan convince 300%. Nombor satu, kajian pakar. Ada sekurang-kurangnya 4 meta-analisis yang dilakukan ke atas manusia. Eksperimen ini konsisten mengatakan cukai apple membantu mengawal selera makan, membantu menurunkan paras gula dalam darah dan turunkan paras kolesterol kepada bacaan yang lebih baik, turunkan berat badan, kecikkan ukur lilit pinggang, bantu sel absorption terhadap gula yang kita makan daripada makanan yang berkarbohidrat. Nombor 2, pengalaman saya sendiri dalam handle 3,300 student batak fitness, cuma ada segelintir je yang tak boleh ambil cukai apple dan saya ubahkan waktu mereka ambil. Alhamdulillah, kesan negatif terhadap pengamalan cukai apple dapat dikawal. Nombor 3, kenapa saya berpegang teguh cukai apple ni dapat bantu anda adalah daripada hadis sahih. Sebaik-baik hidangan makanan ialah cuka. Ya Allah, berkatilah cuka. Sesungguhnya cuka itu makanan nabi-nabi terdahulu sebelum aku, dan jangan terputus cuka dalam satu rumah. Hadis riwayat Muslim. Sama ada kita suka ambil cukai apple ataupun tidak, anda mesti kena berada dalam kalori deficit. Macam dapat sesuatu, follow saya, komen experience anda dalam mengamalkan cukai apple.